Iki ceritanya aku lagi jalan-jalan yang ibu kota ini. Nah, iki numpak bajaj. Bajaj. Nah, tadi itu berangkatnya aku naik apa namanya Gokar dari PRC di The Gambir Expo sampai apa jenenge stasiun Juanda itu 50.000, 53 tepatnya. Nah ini aku lagi kembali ke sana ini, mau nonton konser Ambiar. Aku numpak bajaj. Bentuknya kayak gini, ini bajaj baru. Maksudnya bajaj edisi sekarang, ini warnanya biru. Kalau bajaj yang dulu kan warnanya orange itu, wah suaranya banter banget. Kalau yang ini udah, kalau nggak salah bahan bakarnya gas, mesinnya lebih halus. Lagi ngantri di lampu merah. Enak sih, lebih murah. Semoga nanti ketemu teman-teman Sobat Ambiar. Hari ini mereka lagi pada apa, ketemuan, ngumpul bareng di sini. Geber-geber mau jalan. Yang lurus jalan terus, ini mana perempatan boy Golden Boutique Hotel itu, mungkin kalau nggak salah yang dulu itu namanya Golden Truly kalau nggak salah. Udah lama banget gak lewat sini kan. Terus sekarang mulai reda, semoga nanti konsernya rame, benar-benar ambiar. Yang namanya baja itu kalau belok menangan. Nanti kita masuk underpass. Tahu senengnya apa? Sangar kok ya. Ini kalau zaman dulu masih suka ngamen di Jakarta dulu ya, bajaj itu kendaraan paling favorit selain ojek, sebelum zaman ojek online. Kemana-mana cepat, bisa dibilang apa ya, cenderung anti macet. Kenapa anti macet ya, karena mereka selain kreatif nyari jalan-jalan kecil, jalan tikus gitu ya, karena kadang-kadang ngawurnya di jalan tuh minta ampun itu. Ini sudah dekat. Gedungnya tinggi-tinggi. Sangat pokoknya. Sangat tapi nyenang kayak. Biasanya pengemudi baja ini orang Slawi biasanya, Tegal Slawi ya. Jadi kalau naik model-model kayak gini ya, langsung wae basa Jawa. Kene kono piro? Sini sana berapa? Ya, langsung cepet. Wah.
wis meh tekan. Sementara videonya disudahi dulu. Nanti kita mau apa balik hotel. Oke, bagi yang belum pernah lihat bajaj ya, ini kalau ke Jakarta mending naik ini, asik, ada pengalaman.